Nah guys, kita di Bali makan ini yang pasti-pasti, masakan Padang, jalan raya, ngosekan. Nah ini dia patokannya, kita ada di ini, pom bensin dan minimart. Oke, ini guys, ini menu-menunya. Ini perkedel. Perkedel jagung berapa kalau perkedel? 2.000. Oh ini? Udah? 10. Ini? Yang pedas 15. 15 sama nasi itu ya? 18 sama nasi. Oh 18 sama nasi. Ini ayam juga. Ini apa nih? Hati ayam. Oh berapa tuh? 15 sama nasi. 15. Ini? Telur. Berapa? 10 sama nasi. 10 sama nasi ya. Ini ikan apa nih? Ikan mujair. Mujair. 20 sama nasi. Ini sama 15. Ini kan apa? Ikan jangki. Jangki. Oh, ini terong nih ya. Terong. Itu tuna tahu tempe. Oh, tuna tahu tempe. Oh, ini telur. Kalau pakai telur berapa nasi telur? 10. Oh, ini cabenya nih guys, ada ini. Tadi kita coba ini rendangnya empuk nih guys. Nah, ini dengan Mbak siapa nih, Mbak? Mbak Tuti, Mas. Mbak? Oh jaga sini Mbak Tuti. Ya. Di sini bukanya udah lama? Udah 6 bulan di sini cabangnya. Oh 6 bulan. Rame nggak sini? Biasa sih rame di sini, banyak turis biasanya makan. Banyak turis ya makannya. Ya. Suka orang suka. Orang luar sini. Oh patokan ini pom bensin depan ya? Pom bensin apa nih? Pom bensin pengosekan. Pengosekan ya. Oke sip. Thank you. Makasih ya. Anak-anak lagi pada makan. Nah guys, kita makan nasi Padang aja guys. Di Bali, sekitaran sini ada nasi Padang. Nanti kita, saya pakai apa ya saya tadi? Nasi ayam goreng. Nasi ayam goreng. Perkedel. Terus? Dua. Terus nasi rendang. Nasi rendang. Perkedel. Perkedel. Iya. Udah? Sama satu lagi apa? Oh saya nasi ayam rendang. Nasi rendang. Oh, perkedel 2.000 ya? Iya. Oh nasi ayam atau nasi rendang 18? Iya. Oh udah menasi ya. Oke, boleh. Ini apa, Pak? Es jeruk berapa? Es jeruk. Es jeruk 4 berarti 20. Nambah kerupuk enggak? 98. Oh, es jeruknya 5.000 ya? Iya. Oh, masih terjangkau. Oke. Sip, saya bayar. Oke, guys, habis kita makan kita mau jalan lagi ya, guys. Saksikan aja kita mau jalan ke mana. Oke okay guys, bersama Jamie kita udah ada di Pantai Menggiat nih guys. Kita masuk dari situ nih guys. Nah lalu kita parkir di sini. Setelah itu kita akan masuk. Nah ini dia. Kita lihat, wah pasirnya kalian udah bisa lihat putih kan guys. Mantap. Welcome to Yasa Segara Menggiat Beach. Oke okay, kita masuk ke sini. Nah kalau di kanan ini ada apa nih? Seperti pura kecil ya. Lalu di sini ada tempat minum-minum Bali High Premium dan lain sebagainya. Kita lihat sini dulu. Ini ada apa? Oh ini menu makanan yang ini guys, tapi udah agak buram. Di situ jalan biasa. Di sini juga jalan biasa. Kita akan coba masuk ke sini dulu. Wah, mantap ya. Udah ada tempat duduknya, guys. Sekarang berangin. Lumayan kencang anginnya.
Nah ini dia. Di sini juga ada tempat duduk khusus. Nah ini dia guys. Coba lihat, anak-anak main apa? Main apa ini? Wah! Mereka baru sampai dia ngomong ini. Iya, tapi bersih ya, bagus. Enaknya airnya jernih ya. Oh gitu. Oh di sana nggak terlalu. Udah ya gini ya dong ini. Sono di sana seperti ini. Wah, tuh ombaknya kenceng tuh ya. Gitu tuh. Ada turis mancanegara. Lihat sana. Oke. Coba lihat ke sana guys, ada apa kira-kira? Nah, Hinaya Water Sport. Wah, kalian bisa main apa ya? Para layang. Para sailing. Ini bisa main para sailing. Jet ski. Fly fish, apa nih, dive walker, banana boat. Wah, keren ya. Kalian bisa itu nyelam. Wah, fly fish. Kita lihat lagi. Snorkeling. Topak, fishing, diving, stand up paddle, bottom boat, tadi nih, paragliding, double kayaking, jet ski, banana boat, fly fish. Nah ini yang keren nih guys. Kalian bisa dive walker, jalan, seperti diving tapi jalan. Oh, ada surf lesson. Wah, ini ada flashboard. Nah, kalian bisa hubungi aja untuk reservasi ke sini nih. Nah, extensionnya kalian catat. Oke. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan informasi lebih lanjut? Nah, ini dia. Kita lihat di sini. Ini apa nih? Oh, ini. Travel guys. Nah ini. Kapannya? Oke. Cuci kaki dulu kalau mau ke sini. Karena ini kolam renang ya. Ini hotel nih, ada hotel nih. Ini kolam renang. Jadi kolam renangnya itu nggak beda jauh dengan pantainya. Nah ini pantainya. Wah mantap. Ada ke sana. Ini juga ada tempat tidur seperti ini buat santai. Yang ingin santai dan lainnya. Oke, ini hotelnya. Kita
Tadi kita ada nanya-nanya, kita belum tahu ini hotelnya nginap berapa, tapi sepertinya mahal. Di atas range-nya 2 juta ke atas, guys. Dan dia bisa fasilitasnya berenang dan menggunakan tempat tidur seperti ini. Nanti dikasih handuk di sini dan boleh bebas milih di sini. Katanya kalau orang luar yang duduk di sini itu akan dikenakan charge Rp150.000, tetapi dia akan mendapatkan handuk dan boleh berenang. Itu kalau orang luar. Jadi yang boleh pakai ini nggak sembarangan orang. Nah, ini buat bilas sepertinya. Jadi dia taunya orang luar sama orang dalam apa? Kalau orang dalam itu dia pakai handuknya mereka. Itu guys. Ini ada makanannya, ada dari hotelnya. Ini juga. Oke. Ini sayangnya udah tutup, jadi kita nggak bisa nanya-nanya harganya. Nanti kalian yang penasaran nanya harganya, kalian bisa telepon aja langsung ke nomor yang tadi kita liput, atau nanti kita cantumin di deskripsi di bawah ya. Oke. Wah, ini dia. Ini peralatannya. Sepertinya udah ya. Jalan-jalan buat apa ya? Lari-lari, jogging track. Seperti ini. Nah. Seperti ini. Ada tempat duduk. Santai. Airnya nyala terus ya. Ini ada. Kita lihat yang lain. Tadi kita masuk dari depan itu bayar 5.000 guys untuk parkir mobil. Nah, ini jual apa nih? Ini jual apa, Bu? Gorengan. Gorengan apa nih? Siang ada tahu, ada bakwan. Oh, gorengan biasa ya? Isi bumbu kacang ya. Oh, makanan apa nih biasa? Iya, sebab. Bali apa tuh? Maksudnya namanya apa kalau gorengan? Namanya lumpia. Lumpia? Karena ada bumbunya. Berapaan harganya, Bu? Satu porsi 10.000. Oh, lumpiang ya. Nah, ini dia. Isinya apa, Bu, tadi, Bu? Toge sama? Oh, toge aja. Terus kulitnya kulit lumpia? Oh, lumpia nih, guys. Kita makan ya. Kita makan dulu. Oke, guys, kita makan, guys. Mantap, guys. Bumbunya ini kayak bumbu apa ya? Kalau di Jakarta ya. Saya nggak lupa ya. Bumbu somai, tapi abang-abang tertentu yang buat seperti ini, Bu. Kayak ada. Kayak gado-gado. Oh, gitu. Oh. Itu mau dibuat apa itu? Gunung Merapi. Gunung? Gunung Merapi? Waduh. Cici, Olivia mau buat apa itu? Bikin dinding, biar air nggak kena ke gunung ini, air kena. Oh, buat dinding, jagain. Wah, ini dindingnya nih, guys. Dindingnya jagain dari ombak ini supaya nggak kena gunungnya. Wah. Mantap. Mantap, eh.